Jawa Timur itu untuk menyelenggarakan satu event nasional, yaitu adalah Jalan Sehat Nasional dengan tema merawat, tidak lelah merawat Indonesia. Dan kebetulan di sini ada Mas Azmi, Ulul Azmi, ini ketua organizing committee. Saya mewakili dari majelis daerah bersama Mas Arif Bahtiar, presidium KAHMI Kota Malang, Mas Rahmat Parawali juga presidium KAHMI Kota Malang. Poin yang pertama sebenarnya dari kegiatan Jalan Sehat ini yaitu adalah silaturahmi. Silaturahmi yang tidak yang mempunyai esensi kembali lah gitu ya, untuk merawat, mengingatkan tentang kebangsaan kita, tentang keindonesiaan kita. Memang sengaja mengambil satu event yaitu Jalan Sehat. Ini merupakan pesan sebenarnya kepada kami, keluarga besar HMI dan masyarakat Indonesia, agar kita juga tidak bukan hanya pada soal-soal politik, bukan hanya soal-soal kekuasaan saja untuk merawat Indonesia itu. Dengan gerakan olahraga, dengan gerakan kebudayaan, itu juga menjadi bagian daripada merawat Indonesia. Agak teknis, bahwa kegiatan kami ini itu secara umum terbagi kepada dua kegiatan. Yang pertama yaitu adalah welcome dinner, kemudian yang kedua adalah Jalan Sehat Nasional. Nah, welcome dinner itu kami agendakan pada tanggal 29 atau besok ya, Sabtu malam minggunya, yang itu kami tempatkan di Permata Jingga. Nah, adapun dari tujuan welcome dinner itu ya untuk menyambut para tamu tentunya, karena ini sifatnya nasional, dan pada hari ini juga sudah banyak peserta yang sudah berdatangan di Malang. Jadi besok malam kami selaku tuan rumah istilahnya akan menyambut para peserta untuk makan malam sekaligus kangen-kangenan lah istilahnya, ngobrol kesana kemari, bernostalgia dan segala macamnya. Nah, kemudian ya kalau untuk welcome dinner mungkin hanya sekitar 250-an ya, atau sampai 300 lah nanti yang ikut. Memang kami batasi semacam apa namanya, perwakilan dari masing-masing daerah. Ya, kontingen istilahnya. Nah, kemudian memang acara nasionalnya atau acara besarnya yaitu nanti kami fokuskan di tanggal 30-nya itu, yaitu Jalan Sehat yang akan kami start dan finish sekaligus di Balai Kota Malang, yang insya Allah kalau tidak ada perubahan nanti akan langsung di apa namanya, dilepas oleh Bapak Wali Kota Malang. Adapun peserta kami sampai dengan hari ini itu sudah mencapai 5.000 lebih. Kami juga selaku panitia belum bisa memastikan apakah jumlah itu akan berkurang atau bertambah. Nah, Aidul Fitri ya. Kemudian Ferry, ya Mahfud MD. Kemudian Akbar Tanjung. Ada juga Ferry Mursidan Baldan. Kemudian siapa lagi ya? Banyak. Nanti sepertinya sudah dirilis. Politik ya, terutama di daerah. Dan kegiatan ini, Jalan Sehat ini sama sekali tidak ada kaitannya dengan kegiatan atau agenda politik tertentu. Bahwa mobilisasi massa memang karena anggota kita sebetulnya sangat banyak. Dan ini hanya sebagian yang datang dari seluruh Indonesia, diantaranya dari Nusa Tenggara, dari Bali, dari Jogja, dari Jakarta, Sumatera. Hampir lengkap perwakilan di seluruh Indonesia. Sehingga, dan itu pun hanya perwakilan, tidak semua, kalau semua tidak cukup nanti ya. Jadi sekali lagi bahwa ini tidak ada kaitannya dengan dukung-mendukung atau kegiatan agenda politik tertentu. Murni kegiatan rutin yang diselenggarakan oleh KAHMI dalam rangka silaturahim dan ya berolahraga lah gitu ya. Dan ini sudah tadi seperti dijelaskan, disampaikan, sudah pernah dilakukan di Bandung, di Makassar, di Jogja. Ini kita ditunjuk Jawa Timur sebetulnya, majelis wilayah, tetapi majelis wilayah menunjuk kita selaku majelis daerah KAHMI Kota Malang sebagai tuan rumah. Jadi nanti berikutnya kemungkinan ada lagi di tempat lain, kita belum tahu, nanti akan di apa namanya, diagendakan berikutnya. Kedua, Malang dan Jember.
ya. Kemungkinan pertimbangan dari majelis wilayah adalah karena Kota Malang ini termasuk salah satu kota yang cukup besar di Jawa Timur ya, dengan infrastruktur yang memadai, kemudian jumlah anggota HMI dan KAHMI-nya yang cukup besar di Jawa Timur, bahkan terbesar di Jawa Timur di Malang, sehingga aksesnya juga mudah dan begitu kotanya enak, nyaman, adem. Dan kemarin juga kita kan jadi tuan rumah Apeksi ya, teman-teman yang sudah tahu bahwa artinya kota terkondusif. Iya, terkondusif. Artinya kan kalau rekan-rekan dari luar, kalau diiming-iming Malang pasti kepincut semua. Mereka sudah siap-siap jaket karena kita kan sekarang suhunya dingin ya.